Di bulan suci Ramadan, Setda Kabupaten Cianjur memberikan santunan untuk anak yatim, diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Haji Aban Sobandi. Sebanyak 155 orang warga di Aula Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, menerima santunan yang diserahkan langsung oleh Bapak Haji Aban Sobandi, Jumat 10 bulan 5 2019. Mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada lingkungan Setda Kabupaten Cianjur pada saat ini memberikan santunan kepada anak yatim piatu di Desa Jidil, Kecamatan Cugenang, sebanyak 155 orang yang diwakili oleh Bapak Setda Kabupaten Cianjur. Kami mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada pemerintah daerah Kabupaten Cianjur sehingga sudah memperhatikan warga masyarakat kami khususnya yang ada di Desa Cidil yang sebanyak 155 orang. Alhamdulillah barusan sudah dilaksanakan. Semoga untuk kedepannya pun juga ada lebih perhatian lagi ada warga masyarakat kami yang ada di Desa Cidil ini.